Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme atau TSS di alur laut kepulauan di Selat Sunda dan Selat Lombok. Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di IMO yang telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih kurang 2 tahun di kancah maritim dunia. Sejumlah persiapan menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dimulai dari aspek kenavigasian dan juga aspek pengamanan. Dengan demikian, Indonesia telah siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020. Dan ini merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.